الحمد لله العليم بمراده الخبير بأرزاق عباده المتوحد في ذاته وأوصافه المتعالي أن تقف العقول على شيء من معانيه وغريب ألطافه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أعدها دخرا ليوم ميقاته وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السالك سبيل مرضاته صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه عدد حركات الوجود وذراته اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وعطر على سيدنا ومولانا محمد جامع الكمالات الإنسانية ومقدم جيش أهل الرسالات في كل عمل وقصد ونية وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله في كل قضية أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله Marilah kita bersama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Di mana saja kita berada dalam kondisi dan dalam kondisi bagaimanapun juga kita hamba Allah, tuntutannya adalah bertakwa kepada Allah. Dalam arti menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi daripada segala larangan-larangannya. Karena itu, tiada jalan yang dapat membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat melainkan takwa kepada Allah. Tiada jalan yang dapat menyelamatkan kita dari azab dan murka Allah melainkan takwa kepada Allah. Fattaqwa sabilun musilun ila ridha rabbil alamin. Takwa adalah satu-satunya jalan yang dapat menyampaikan kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di mana manusia kadang iman bertambah, kadang iman menurun. Maka di situ baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar iman kita tetap, agar iman kita meningkat, agar iman kita semakin baik. Maka kita dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad untuk memperbaharui iman kita.
agar supaya ketakwaan kita lebih meningkat. Nabi bersabda, perbaharuilah iman-iman kalian. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman-iman kami wahai Rasulullah? Qalu qala akthiru min qawli la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Perbanyak untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena kalimat itulah, dua kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dapat menyatukan semangat kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak dua kalimat tersebut, maka kita akan lebih meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita memperbanyak dua kalimat tersebut, maka hidup kita akan dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. 'Alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Atas kalimat itu kita hidup, dan atas kalimat itu kita wafat, dan atas kalimat tersebut juga kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul semua permohonan kita dikabulkan, permintaan kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun juga di antara kita ada yang mungkin doanya belum turun, bukan berarti tidak dikabulkan oleh Allah. Hanya saja doa yang kita minta dari Allah itu akan turun sesuai dengan proses turunnya doa tersebut. Kalau doa sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan berikan permintaan-permintaan kalian. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala berseru kepada kita, hal min mustaghfirin fa'aghfira lahu wa hal min ta'ibin fa'atuba alaihi wa hal min sa'ilin fa'atiya su'lahu. Tiga seruan Allah setiap malam. Apakah ada di antara kalian yang meminta ampun, akan aku ampuni dosa-dosanya. Apakah ada di antara kalian yang mau bertobat, aku terima taubatnya. Apakah ada di antara kalian yang mau meminta, akan aku kabulkan permintaan-permintaannya. Hanya saja proses turunnya permintaan yang kita minta kepada Allah tidak sesuai dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi meminta kepada Allah, seketika itu juga turun permintaannya. Jika seorang saleh dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ juga akan dikabulkan oleh Allah, seketika itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memohon kepada Allah, tidak langsung turun permintaan kita, tidak langsung dikabulkan permintaan kita, bukan karena Allah tidak memberikan,
tapi karena proses turunnya doa itu tidak sama dengan doanya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa ketika minta kepada Allah, seketika itu juga diberikan oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika minta kepada Allah akan diberikan seketika itu juga oleh Allah. Seseorang yang dekat kepada Allah jika minta akan diberikan seketika itu juga oleh Allah. Namun kita manusia yang penuh dengan noda, manusia yang penuh dengan banyaknya kesalahan-kesalahan, manusia yang penuh dengan dosa-dosa, karena itu kita perbanyak membaca kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita perbanyak membaca istighfar. Kita perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada suatu hari Sayyidina Ibrahim bin Adham ketika masuk ke kota Basrah, ke pasar yang ada di dalam Basrah, beliau didatangi oleh penduduk pasar. Mereka menyampaikan keinginan-keinginan mereka kepada Ibrahim bin Adham. Mereka mengatakan, Ya Aba Ishaq, ma lana nad'u fala yustajabu lana. Wahai Abu Ishaq, wahai Ibrahim bin Adham, kenapa kami meminta kepada Allah tetapi permintaan kami tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim bin Adham menjawab pertanyaan-pertanyaannya mereka. Apa jawaban daripada Sayyidina Ibrahim bin Adham? Beliau mengatakan, yang pertama beliau mengatakan, li anna qulubakum matat bi asyrati asya. Kalau sampai doa kalian tidak dikabulkan, bukan berarti tidak dikabulkan, tetapi karena hatinya kalian mati terhadap 10 perkara. Yang pertama, araftumullah falam tu'addu haqqahu. Kalian kenal kepada Allah sang pencipta alam semesta, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah yang memberikan segala-galanya untuk kita, yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala-galanya. Kalian kenal kepada Allah. Allah hanya perintahkan kalian untuk sholat, tetapi kalian tidak lakukan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kalian untuk zakat, kalian tidak keluarkan. Allah perintahkan kepada kalian untuk puasa Ramadan, berani kalian tidak berpuasa, makan di siang hari daripada bulan Ramadan. Allah perintahkan kalian untuk haji padahal kalian mampu, kalian tidak melaksanakannya. Kalian tidak menyelesaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, tetapi kalian meminta semua haknya kalian dikabulkan oleh Allah. Bagaimana akan dikabulkan haknya kalian kepada Allah oleh Allah sementara kalian tidak mengkabulkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunnatahu. Kalian mengaku kalian itu adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Kalian mengaku dirinya kalian adalah umat Nabi Muhammad yang cinta kepada nabinya, tetapi kalian tinggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, qara'tumul Qur'an falam ta'malu bih. Kadang-kadang kalian membaca Al-Quran, isi Al-Quran, kalian baca berapa kali kalian khatam Al-Quran, tetapi kalian tidak mengamalkan isi daripada Al-Quran itu sendiri.
Dan yang keempat, akaltum ni'amallah falam tu'addu syukraha. Kalian memakan nikmat-nikmat Allah, makan rizkinya Allah, kalian ambil kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, tetapi kalian tidak mensyukuri atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Mata bagian daripada kenikmatan Allah, tetapi bukan diperuntukkan untuk ibadah, justru diperuntukkan untuk memandang yang diharamkan oleh Allah. Tangan tidak diperuntukkan untuk Allah, justru diperuntukkan untuk kemaksiatan kepada Allah. Kaki bukan diperuntukkan untuk masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam majlis, tetapi diperuntukkan untuk menuju ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian akan dikabulkan doanya segera oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kelima, kultum inna syaitana aduun lakum walam tukhalifuh. Kalian menganggap setan itu adalah musuhnya kita. Tahu kalau setan itu musuhnya kita, musuhnya manusia, musuhnya hamba Allah, musuhnya umat Nabi Muhammad, tetapi kalian bukan lari dengan ajaran setan, justru mengikuti dengan ajaran-ajaran setan. Kalian ikuti kenikmatan-kenikmatan yang diajarkan oleh setan. Kemaksiatan di mana-mana, zina di mana-mana, tempat-tempat khamr di mana-mana, minuman-minuman keras di mana-mana. Menganggap kalian musuhnya setan, sementara kalian mengikuti ajaran-ajaran, ajakan-ajakan setan itu sendiri. Kemudian kalian meminta kepada Allah, kepingin mintanya kalian langsung dikabulkan oleh Allah. Yang keenam, kultum innal jannata haq walam ta'malu laha. Kalian katakan surga itu benar, surga itu ada, tetapi kenapa kalian tidak berbuat untuk mendapatkan surga Allah? Bukankah kalian tahu semua kebaikan-kebaikan yang kalian lihat itu adalah jalan menuju ke surga? Bukankah kalian tahu bahwasanya takwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu adalah jalan untuk menuju ke surga? Tapi justru kalian jauhi daripada hal-hal tersebut. Yang ketujuh, innan nar qultum innan nar haq walam tahrabu minha. Kalian tahu neraka itu adalah benar adanya. Benar adanya neraka. Tetapi kenapa kalian tidak ada rasa takut terhadap neraka? Tidak takut atas perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang akan menjerumuskan kalian masuk ke dalam neraka, sementara kalian sadar kalau neraka itu ada. Padahal kalaupun juga ditunjukkan oleh Allah bagaimana pedihnya adab api neraka, maka kita tidak akan mampu. Bayangkan api yang ada di dunia semua, dari ujung sampai ke ujung, itu adalah tetesan api neraka yang sudah dicuci 7 kali. Bagaimana besarnya, bagaimana pedihnya adab api neraka. Sampai-sampai diceritakan oleh Nabi Allah Musa, tatkala melihat satu batu, dia batu tersebut meneteskan air, seolah-olah batu tersebut menangis. Kemudian Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kenapa batu ini menangis?" Kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Allah Musa, "Kamu tanya sendiri dan saya akan izinkan batu itu untuk menjawab pertanyaanmu." Nabi Allah Musa bertanya kepada batu tersebut, "Wahai batu, kenapa kamu menangis?" Batu tersebut mengatakan, "Iya, saya takut. Saya termasuk bagian dari bahan bakar api neraka jahanam, yaitu batu.
termasuk bahan bakar api neraka jahanam adalah manusia dan batu. Batu bisa menangis karena takut menjadi bahan bakar api neraka. Manusia tidak ada rasa takut kepada Allah, justru kadang-kadang dengan congkaknya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat batu, benda mati, ada perasaan takut kepada Allah untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Allah Musa melaporkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wahai Musa, katakan kepada batu, suruh diam, tidak usah menangis, akan saya selamatkan dia tidak menjadi bagian bahan bakar api neraka karena dia ada rasa takut kepadaku." Kemudian Nabi Allah Musa mengatakan, "Wahai batu, Allah berikan kabar gembira kepadamu bahwasanya engkau tidak dijadikan bagian dari batu-batu yang menjadi bahan bakar api neraka jahanam." Sehingga batu tersebut senang, gembira. Saking gembiranya batu tersebut menangis. Nabi Allah Musa bertanya, "Kenapa kamu masih menangis?" Batu mengatakan, "Iya, kalaupun juga tadi saya menangis, itu tangisan karena takut kepada Allah. Dan yang kedua, saya menangis karena saya bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada saya." Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau batu ada perasaan takut kepada Allah, kita manusia yang diberikan akal, yang diberikan untuk kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berani kita berbuat sesuatu sekalipun di belakang manusia. Dan yang kedelapan, kultum innal mauta haq walam tasta'iddu lahu. Kalian mengatakan bahwasanya kematian itu benar. Orang-orang yang sudah wafat, mereka dulunya hidup seperti kita. Orang-orang yang telah mendahului kita, dahulunya mereka hidup sama-sama dengan kita. Kita nyatakan bahwasanya kematian itu benar. Tidak mungkin satupun orang yang akan ngeles daripada kematian. Al-mautu babun likullin nasi dakhiluhu. Kematian itu adalah pintu, setiap manusia pasti akan masuki kematian itu sendiri. Kita tahu kematian itu benar, tapi kenapa kita tidak mau siap-siap untuk menghadapi kematian? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tambah semangatlah kalian. Ambillah bekal kalian di atas dunia ini, karena mau ngambil bekal itu bagian daripada ketakwaan. Sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu mati itu ada. Kita tahu kita akan mati, tapi kenapa kita tidak persiapkan diri kita untuk mati? Dan yang ke-9, intabahtum minan naum fashtaghaltum bi uyubin nas wa nasitum uyubakum. Yang ke-9 adalah kalian baru bangun dari tidur. Belum kalian berzikir, belum kalian beristighfar, yang ada kalian sibuk dengan mencari aib-aibnya orang lain, sementara kalian lupa dengan aibnya kalian sendiri. Sibuk membicarakan ahwal-ihwal orang lain, sibuk membicarakan orang lain, sibuk menghitung kesalahan-kesalahan orang lain, sementara kalian lupa dengan aibnya kalian sendiri. Andai kata dibuka oleh Allah aib diri kita sendiri, mungkin kita akan ada rasa malu. Namun bagaimana kita sibuk dengan aibnya orang lain sementara diri kita lupa dengan aibnya kita sendiri? Yang ke-9 tadi dikatakan, kita bangun tidur yang dicari bukan Al-Quran, HP yang dicari. Kita bangun tidur, bukan yang dicari itu membaca Al-Quran, tapi sibuk untuk membuka YouTube, sibuk untuk membuka-buka yang lain, sementara Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalian
mengkubur saudara-saudara kalian, mengantarkan ke liang lahat saudara-saudara kalian, tapi kalian sendiri lupa kalau kalian akan dikubur juga. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau 10 ini kita bisa jalankan, kita sadari, maka insyaallah doa kita seketika itu juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keselamatan di dunia, berikan kita keselamatan kita di barzakh, berikan keselamatan kita di akhirat, sebagaimana Allah kumpulkan kita pada siang hari ini menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita akan dikumpulkan kembali di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikul alam. Fa idza qira'al qur'anu fastami'u wa'ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidina wa li walidikum innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عظيم عطر على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا منهم ذوي العصر العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمرو بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى سيدنا الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الحميرة، وعلى أمه المعظم عند الله والناس سيدنا حمزة والعباس، وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.